Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Yudi Story. Kita jalan-jalan lagi di pagi hari menjelang siang. Sekarang di daerah depannya Rumah Sakit Dr. Kanojoso Jati Wibowo. Nah, kita mau eksplor lagi jalan ya di jalan ya ini belok kiri dan Indrakila. Oke, kita masuk. Nanti itu ada cabang itu ke kanan tuh, itu ke jalan apa ya? Jalan Patimur apa jalan apa ya? Dia itu menuju ke terminal bus. Gak apa-apa, sekarang kita pulang. Ini motor mau dipakai sama yang punya. Ini saya pakai motor nggak nganggur. Saya pakai buat jalan-jalan dulu. Motor yang satunya itu lagi di parkir ya. Parkir, saya mau nyoba pakai motor ini. Honda Beat. Ngeplok pakai Honda Beat. Aduh, ya enggak masalah ya. Jadi jalan ini tuh masih batu-batu, masih campur lempung tanah kuning itu. Jadi kalau kondisi tidak hujan itu ya aman-aman aja sih. Nah, kalau udah diguyur hujan, waduh. Nah, ini ke Bendali ya. Bendali Wonorejo. Nanti kapan-kapan kita ke situ. Ini waktunya udah mepet. Nanti kita tuh bagusnya ini nanti sore ya, bisa ya. Nah, ini nih yang masih hafal, ini jalanan turunnya ini ke kanan, ini turun tuh masih lempung. Nah, ini wah, hafal banget gua. Di ekspor ini makanan sih. Wah, ini dulu enggak kayak gini tempatnya ini. Kan ini dulu pemotongan sapi Kampung Timur ya, buat dulu. Sekarang udah berubah sekali ya. Nah, ini, nah, itu ada disitu ada tanah lapangan itu buat sapi-sapi. Sekarang udah berubah drastis kok. Ini masuk ke Gunung Samarinda ya. Terus aja.
bebek atau ayam tadi. Udah kenyet. Kelindes. Ambil. SMK 2. Masa rame ini yang disini. Oke, kita udah mau sampai di kilometer 3,5 ya. Nah, buat teman-teman, jangan lupa di klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.